Antisipasi kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api saat acara pembukaan PON ke-19 di Telantas Polda Jabar serta Dinas Perhubungan Jabar melakukan rekayasa jalan dan simulasi pengawalan kendaraan. Persiapan acara pembukaan Pekan Olahraga Nasional 19 Jawa Barat terus dilakukan. Kamis siang, Ditlantas Polda Jawa Barat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melakukan rekayasa jalan dan simulasi pengawalan bus atlet dari berbagai kontingen yang akan mengikuti acara pembukaan PON tanggal 17 September. Simulasi dan rekayasa jalan dilakukan mulai dari keluar tol sampai gerbang utama Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Nantinya, para atlet PON serta tamu kehormatan akan dikawal petugas Satuan Lalu Lintas dan petugas Dinas Perhubungan Jawa Barat mulai dari hotel hingga Stadion GBLA. PB PON telah menyiapkan 189 bus yang akan disebar di 3 lokasi kantung parkir untuk mengangkut para atlet serta tamu undangan, yakni lokasi parkir Peti Kemas Gede Bage, Perumahan Sumarekon, serta pul bus Damri. Tiap bus akan membawa 70 orang baik atlet maupun tamu kontingen. Untuk mengantisipasi kepadatan dan kemacetan arus lalu lintas selama pembukaan Pekan Olahraga Nasional, Ditlantas Polda Jabar akan melakukan rekayasa jalan. Bis yang mengangkut para atlet serta tamu undangan yang melalui Tol Purbalinyi akan dimasukkan di bukaan kilometer 149. Sedangkan presiden dan rombongan akan masuk ke GBLA di kilometer 151. Kita sedang melakukan geladi awal, ini dalam rangka pengaturan arus lalu lintas pada saat nanti pembukaan PON ke-19. Memang sudah disiapkan rencana rekayasa berkaitan dengan arus lalu lintas yang ada. Dengan simulasi dan rekayasa jalan diharapkan jumlah atlet ataupun tamu undangan yang datang ke GBLA dapat dihitung sehingga tidak terjadi kepadatan di stadion. Pembukaan PON ke-19 Jabar ini akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo hari Sabtu 17 September mendatang. Anggi Putra melaporkan untuk NET.